Halo Dalang Pelovers, jangan lupa subscribe supaya aku makin sayang sama kalian. Jadi sayang. Mantap. Dalang Pelo. Mana di mana anak kambing saya? Anak kambing tuan ada di pohon waru. Mana di mana? Enek acil. Lagi ngopo kowe enek kene, Cil? Jawa, lagi duduk aja nih sambil menikmati keindahan alam dengan secangkir teh hangat bercampur kasih sayang. Iya, aku ora peduli. Kamu kemana aja, Jau? Kok nggak pernah kelihatan? Yo, selama iki aku yo lungo ado berpetualang golek patung ajaib sing konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Ayo, Cil. Sambil komat kamit mulut Mbah Dukun baca mantra. Dengan segelas air putih pasien langsung disembur. Kowe arep tak tabok? Maaf Jawa. Terus fungsi patung ajaibnya apa tuh? Jarene sih iso gawe wong dadi kuat. Aku mau coba. Yo wes gi ceklen. Mantap berfungsi itu, Cil. Lah kowe ngopo? Kan kowe wis dadi kuat. Enggak kuat. Aku enggak kuat menahan kerinduan aku kepada Afif. Aku rindu sama dia. Eleh bucin kowe lele. Culek matane. Terima kasih banyak yang udah nonton. Tunggu episode Dalang Pelo lainnya setiap hari Minggu jam 9 pagi. Dalang Pelo. Om Gepeng nyawa. Baiklah, Om Gepeng akan menjelaskan semuanya. Jadi begini, dulu waktu Om Gepeng masih muda, Om Gepeng adalah orang yang pendiam. Om Gepeng selalu menghabiskan waktu di dalam kamar dengan bereksperimen. Dan sampai saat itu tiba, yaitu saya sudah harus mempunyai seorang pasangan. Saya pun bingung, karena saya adalah orang yang pemalu dan grogi bila di dekat wanita. Saya pun memiliki ide, yaitu saya akan menciptakan pasangan saya sendiri dengan membuat alat mencipta pasangan. Pembuatan alat tersebut berjalan lancar, namun saat akan selesai, tiba-tiba ada seekor monyet yang masuk ke dalam laboratorium saya dan merusak alat tersebut. Alat itu rusak parah, dan yang tercipta dari alat itu malah kamu, Dek Acil. Seharusnya yang tercipta adalah sosok wanita cantik idaman Om Gepeng dengan memiliki rasa sayang yang tinggi. Dan dari kejadian itu, Om Gepeng tidak bisa lagi membuat alat tersebut karena membutuhkan beberapa cairan langka yang sulit ditemukan. Jadi, Om Gepeng membesarkan kamu dan monyet bala itu. Jadi aku nggak punya orang tua. Sebenarnya kamu bisa anggap saya sebagai bapak. Terus mamanya siapa? Nah, Cil, kalau lu mau punya mama, kita bantuin Om Gepeng cari istri aja. Iya. Aduh, bagaimana ini ya? Udah, tenang aja, Om. Gua punya banyak kenalan ibu-ibu muda. Om tinggal pilih deh, mau perawan apa mau janda? Semuanya ada, udah sans. Dalang Pelok. Acil, kamu udah hafalin lagu Wajib Tanah Airku belum? Besok kan maju satu-satu tahu. Oh iya, udah. Coba, aku mau denger. Tanah air, ku tidak kulupakan. Kan terkena. Om Gepeng, udah aku bilang jangan main bom nuklir di dalam kamar. Aku lagi hafalan lagu wajib tahu, jadi keganggu. Hiyalah, yaudah saya minta maaf. Om Gepeng. Ada Dek Afifa. Lagi belajar bareng ya? Iya, Om. Ngomong-ngomong, kalian mau cobain alat baru saya nggak? Wah, alat apa tuh? Alat penghilang. Mantap, Mang. Oke, aku pinjem ya. Ya sudah, Om Gepeng mau masuk dulu ya. Jangan berantem. Iya. Coba Acil pake. Enggak, jangan aku. Mending kita hilangin benda lain aja. Yah, aku kan maunya Acil yang pake. Iya, aku yang pake. Yeay. Still bucin. 1, 2, 3. Gimana? Apakah aku sudah menghilang? Wah iya, Acil menghilang. Apa lu bilang? Acil ngilang. Wajah, yeay, akhirnya Acil menghilang.
hilang. Wah, udah sore. Aku mau pulang dulu ya. Ih, cara balikin aku biar kelihatan lagi gimana ini? Gimana? Aku gak mau hilang. Ih, Acil, jangan sedih. Nih, denger ya. Lebih baik kamu tidak terlihat tetapi ada, daripada terlihat tapi tidak pernah dianggap ada. Terima kasih banyak yang udah nonton. Tunggu episode Dalang Pelo lainnya setiap hari Minggu jam 9.